Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 1 Februari jam 10.47. Saya main di perwakilannya San nih, melihat proses pemberangkatan armada San dari perwakilannya di Jalan MT Haryono. Sini kemarin ulang tahun ya San ya, yang ke-32. Saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga jaya selalu dan sukses selalu ya. Ini banyak karangan bunga nih dari beberapa PO di Pulau Jawa juga banyak. Nanti kita lihat proses pemberangkatan ya dari sini. Ropulnya di dalam situ tuh. Tapi kita liput dari luarnya aja ya. Ini ya. Parkirannya padat. Nah, ini satu unit San Avante. Ini dari Kanbaru kalau nggak salah ya. Avante Scania K360. Nah, Scania K360 paten. Ini baru tiba ya. Baru tiba. Muat ya, soalnya masih banyak mobil di dalam situ. Masih banyak mobil pribadi di dalam parkir. Unit baru tiba. Nah, selanjutnya ini yang berangkat Tronton Pekanbaru. Tronton Pekanbaru berangkat. Jadi pulnya itu Jalan MT Haryono ya, dekat hotel juga, hotelnya Vista. Jadi teman-teman kalau mau main ke Pekanbaru naik San, kalau mau liburan mau jalan-jalan kan dekat pantai ya, tidak perlu khawatir karena di sini ada hotel juga di sebelahan, pas sebelahan pulnya San ya. Dan kalau nggak salah, harga untuk nginepnya itu tidak terlalu mahal lah, terjangkau. Kalau dari depan, ini ya kondisi pulsan tempat pemberangkatan dari Bengkulu di Jalan MT Haryono. Ini banyak jajan-jajanan juga, teman-teman.
jajan-jajanan, buat makan-makan juga sebelum berangkat bisa nih. Pemberangkatan dari sini tuh rata-rata jam 9 sampai jam 12 kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman masih ada space buat makan-makan dulu di depan. Sini banyak jajan-jajanan. Sini juga tuh ada gorengan juga. Ini nih unit yang kemarin dipakai Perpals TV ya. Ini Scania nih, trip bukit tinggi. K360. Yang ini yang trip bukit tinggi ya unitnya. Dan susul di belakangnya lagi nih. Enggak tahu nih, rute mana, Bandung apa mana ini. Oh, yang ini yang Padang. Padangnya Tronton ya. Cakep betul. Nah, ini yang ke Padang, teman-teman. Ini Mercy 2542. Selesai terakhir pemberangkatan itu ya, ya 3 unit. Saya agak telat sih datang sini, harusnya tadi jam 10-an harusnya, saya datangnya jam 11-an, tapi gak apa-apa, masih dapat 3 pemberangkatan dari Sun. Nah teman-teman, di sini karangan bunga ada dari Sudiro Tunggajaya ya, dari STJ. Pemberangkatan tinggal satu lagi ternyata, yang trip solo terakhir. Nanti kita lepas pemberangkatan yang trip solo ya teman-teman, terakhir itu trip. Terakhir ini tim Solo berangkat. Ini Jogja Solo nih. Mercy ya? Apa Wika ya unitnya? Jadi terakhir berangkat jam berapa ini tadi? Jam 11.10 terakhir pemberangkatan. Dah, itu terakhir pemberangkatan dan saya akhirin langsung ya video liputan saya. Dan jika teman-teman menyukain video saya, silakan klik tombol like, dan jika belum ikutin channel saya, silakan subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.